Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi kedua moderator yang budiman, yang berbahagia Datuk Haji Fainuzi bin Yahya, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz bin Yusuf, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang berusaha Sahibul Fadilah Tuan Haji Hashim bin Saleh, Pengarah Bahagian Pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang berusaha pengarah-pengarah Jabatan Agama Islam Negeri dan Yayasan Islam Negeri, para pegawai Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Ashabul Fadilah, Barisan Jemaah Hakim, ketua-ketua kontijen negeri, rakan-rakan media, anak-anak peserta, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu salihat. Wa'ala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat menganjurkan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran Kafa peringkat kebangsaan pada tahun ini, yang secara khususnya diasingkan atau dibuat secara khusus untuk majlis ini. Maka ini adalah kali pertama. Syabas kepada JAKIM dan juga kepada negeri-negeri yang sama-sama berkolaborasi dan bekerjasama yang erat sehingga kita dapat melaksanakan satu majlis peringkat kebangsaan dalam norma baharu yang insya-Allah akan menjadi acara tahunan sebagai satu kesinambungan daripada pelaksanaan ihtifal KAPA peringkat kebangsaan yang diadakan pada pasca Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Alhamdulillah, apa yang menariknya, anak-anak kita dapat memahami dan mendalami kandungan kitab suci Al-Quran, dan bukan semata-mata membaca dan menghafaz, tetapi mereka juga sentiasa mempelajari dan mengkaji makna tafsiran setiap kalimah sebagai panduan dan bimbingan ke arah kesempenan hidup, dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada anak-anak semua yang mengikuti pendidikan KAFA JAKIM ini untuk menghayati ajaran Islam sehingga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan. Sebagai contoh, Al-Quran mengajar kita rajin, amanah, disiplin, pelbagai sifat mahmudah yang menjurus kepada kebaikan dan kejayaan. Dan ini kita dapat terapkannya dan menghayati apa yang kita pelajarkannya. Sejujurnya, saya bercita-cita insya-Allah satu masa nanti KAFA ini akan melahirkan Hufazul Quran, yang ini sebagai mukaddimah. Dan insya-Allah saya yakin dan saya percaya JAKIM dengan kerjasama daripada pelbagai pihak, kita akan dapat menggubal sedikit sebanyak kurikulum yang ada untuk memantapkannya dari semasa ke semasa insya-Allah. Oleh kerana tema tahun ini dengan ummah Rabbani, negara harmoni yang dipilih, maka langkah yang diusahakan oleh Pengurusan Hal Ehwal Islam ke arah melahirkan generasi Malaysia yang menjadi jati diri yang tinggi
impaknya nanti akan menatijahkan sebuah negara yang sejahtera dan harmoni. Benarlah firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, suka saya nyatakan kerajaan pada hari ini melalui agensi-agensi agama amat komited dalam menerapkan pelbagai bentuk nilai Al-Quran dalam pentadbiran negara. Usaha melahirkan sebuah negara Malaysia harmoni yang didiami ummah sejahtera mencerminkan kesungguhan kerajaan dalam menyatupadukan rakyat Malaysia. Anak-anak semua merupakan generasi pelapis masa depan. Di tangan anak-anak semua merupakan nafas baru dalam menyebarluaskan risalah Islam bagi pembangunan dan kesejahteraan ummah. Justru kerajaan akan memastikan segala perancangan berkaitan pendidikan Islam termasuklah pembudayaan dan penghayatan Al-Quran terus diperkasa dari semasa ke semasa. Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengajak kepada semua yang terlibat, khususnya agensi-agensi agama, yang kita perlu untuk melihat anak-anak kita daripada kecil lagi. Bak kata pujangga, tak kala ibu bapa, guru-guru lemah mendidik anak-anak semasa kecil, maka kerajaan akan lemah mendidik remaja-remaja dewasa di jalanan. Bermula daripada peringkat awalan lagilah kita perlu semaikan. Semai dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi, dengan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah Islam, dengan nilai dan etika sehingga menjadi saksiyah Islamiyah barizah, kepribadian yang unggul yang kita dambakan dan kita cita-citakan. Saya benar-benar berkeyakinan bahawa hal ini dapat kita realisasikan. Akhir kalam, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada para peserta Majlis Tilawah Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan. Kepada yang berjaya, saya ucapkan tahniah dan syabas. Kepada yang masih belum berjaya, ini bukanlah penamat dan pengakhiran. Kita terus cuba untuk lebih baik lagi pada masa akan datang. Dan penyertaan ini bukan sahaja memberi kebaikan atas bacaan yang disampaikan, tetapi insyaAllah ganjaran pahala untuk para ibu bapa dan guru-guru. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya menyempurnakan majlis perasmian penutupan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Kafa Peringkat Kebangsaan pada tahun ini 1442 Hijrah bersamaan 2020 Masehi. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya bahagian pendidikan JAKIM, ketua pengarahnya, timbalan ketua pengarahnya, begitu juga pengarah pendidikan dan agensi di bawahnya semua sekali, kaki tangan dan stafnya. Begitu juga penghargaan kepada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, Yayasan Agama Islam Negeri, Yayasan Taqwa, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM yang sentiasa memberi kerjasama erat dalam sumbangan besar untuk menjayakan majlis pada kali ini. Saya lafazkan jazakumullahu khairal jaza. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.